Belajar matematika online bersama Pingli. Oke, kali ini Pingli akan membahas tentang materi vektor ya. Diketahui koordinat K, koordinat L, jika KH banding HL sama dengan 2 banding 1, maka koordinat titik H adalah, nah, di sini yang diketahui itu perbandingannya. Perbandingannya KH banding HL sama dengan 2 banding 1. Pertama, kita amati dulu apakah H itu sudah saling berdekatan. Ini kan sudah saling berdekatan. Di sini H, di kanan juga H. Nah, ini berarti tandanya itu sudah berdekatan. Langsung kita cari aja vektornya. Yang dekat dengan dekat, yang jauh dengan yang jauh. Seperti itu. Jadi, K kali 1, K ditambah sesuai dengan tandanya, L kali 2, 2L dibagi dengan di sini. 1 ditambah 2, koefisiennya ya, di sini 1 ditambah 2, jadi 3. Maka vektor H, 1 per 3 dikali K ditambah 2L, seperti ini. Kemudian kita masukkan vektor K dan vektor L. Kita substitusikan saja, jadi H sama dengan 1 per 3 dikali vektor K itu 1 negatif 4, kemudian ditambah 2 kali L. 2 kali L langsung saya kalikan 14, 10. Kita sederhanakan 1 per 3 dikali 15, 6. Maka hasilnya 15 dibagi 3 adalah 5, 6 dibagi 3, 2. Maka koordinat titik H 5,2. Jadi seperti itu ya. Konsepnya kita amati dulu. Apakah H-nya itu yang ditanyakan sudah saling berdekatan? Kuncinya harus kita dekatkan dulu. Setelah itu baru dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Oke, jawabannya adalah A. Terima kasih, ikuti terus video berikutnya.